Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Mimi Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, sekarang ini cuaca sedang hujan teman-teman, dan saya sedang berjalan mau ke pasar. Sebenarnya jam segini ini saya belum waktunya ke pasar teman-teman. Biasanya saya itu berangkat ke pasar itu antara jam 2 jam 3. Tapi saat ini ada kebutuhan mendesak ya teman-teman, yaitu saya itu harus membeli kubis warna ungu untuk salad. Jadi saya harus berangkat pagi, soalnya kalau agak siangan biasanya udah kehabisan teman-teman. Yang jualan kubis salad itu cuma satu, dan setengah hari gitu udah habis. Jadi saya menyempatkan diri menerobos hujan ini supaya kebagian teman-teman. Soalnya kalau saya itu ke pasarnya siang seperti biasanya gitu ya, jam 2 itu biasanya kehabisan. Ini dari semalam hujan terus teman-teman, tapi lumayan juga ya kalau lagi musim panas gini ada hujan, mendingan mengurangi suhu. Mendungnya putih rata teman-teman. Kalau kayak gini sudah nggak terang-terang ini. Bulan ini emang sudah banyak turun hujan teman-teman. Dari kemarin-kemarin itu sudah sering hujan, dan kali ini hujan hari ini dari semalam itu nggak terang-terang sampai sekarang. Dan melihat suasana yang kayak gini ya, mendungnya putih rata, biasanya itu nggak terang-terang, bahkan mungkin sampai malam juga nggak terang ini kayaknya. Kadang saya itu merasa heran teman-teman di sini tuh, yang namanya perbaikan itu kayaknya nggak ada habis-habisnya loh. Sekarang baru berhenti, ntar kapan ada lagi, pokoknya namanya perbaikan. Apa ya, perbaikan fasilitas umum itu ada aja. Jadi seperti bongkar pasang itu. Jadi kadang saya pikir namanya orang bekerja di sini itu nggak ada orang menganggur kali ya. Tapi pekerjaan ada aja. Yang namanya perbaikan kayaknya terus-terusan aja gitu. Jadi menurut saya mungkin pemeliharaan itu di sini itu cara rutin ya. Jadi tidak menunggu rusak baru diperbaiki, walaupun tidak bisa tetap aja diperhatikan terus diperiksa gitu secara rutin. Jadi pekerjaan itu nggak ada hentinya. Saya nyebrang di sini itu suka kesel sendiri teman-teman, soalnya lama. Makanya teman-teman saya itu nggak suka nyebrang di sini.
teman-teman yang jualan kubis ungu itu cuma di sini teman-teman, satu-satunya yang jualan. Kalau yang lain itu juga ada sih, kadang-kadang kalau banyak gitu, kayak kalau musimnya mungkin ya itu banyak, tapi juga nggak setiap hari, paling 1-2 hari aja udah nggak ada lagi. Cuman yang ini yang terus apa di toko ini yang terus setiap hari ada gitu ya, tapi stoknya nggak banyak, setengah hari gitu udah habis. Nah teman-teman, ini cuman ada berapa biji itu, saya cuma ngambil batch satu aja. Jadi kalau di sini ada teman-teman, tapi mungkin stoknya juga nggak banyak, kalau setengah hari udah habis. Sekarang saya mampir beli obat teman-teman untuk persediaan, untuk jaga-jaga. Ini saya mau belanja di toko Indo dulu teman-teman. Oh, di toko Indo ini macam-macam makanan Indonesia banyak tersedia di sini. Jadi kalau kangen makanan Indo nggak usah susah-susah mencari. Nah teman-teman, sampai di sini video saya kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Dan kalau kalian suka dan terhibur, jangan lupa ya mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti video berikutnya ya.